Jadi Oke, ini tromolnya sudah terlepas ya teman-teman. Nah, ini tromol yang lama dikarenakan dia punya gerigi sudah aus dan sudah habis. Nah, ini udah dipasang tromol yang baru. Jadi permasalahan di motor ini bukan di porsnelingnya ya, jadi masalahnya di tromol. Jadi buat teman-teman yang mengalami masalah seperti ini, jadi bolehlah dicek dulu bagian porsnelingnya, bagian bak giginya. Tapi kalau misalnya udah dicek bagian bak giginya nggak bermasalah, sebelum dibuka di bagian gigi silang, jadi teman-teman cek dulu bagian tromol ini ya. Nah, seperti ini. Tapi ketika dicek masih bagus, berarti teman-teman harus belum mesin dan dicek gigi silangnya. Oke, segitu aja informasi dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.